Hai hai hai, assalamualaikum guys, salam satu jiwa. Welcome to my channel Noi 7. Dan tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun guys. Dan tentunya selalu di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada di Pantai Serang guys. Sebenarnya masih banyak pantai lainnya di Indonesia yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat secara luas guys. Salah satunya yaitu Pantai Serang yang cantik di Kota Blitar, Jawa Timur. Serang ini menjadi salah satu tempat wisata pantai menarik dan favorit di Kota Blitar guys. Potensi alam dan wisata pantai di Kota Blitar kini mulai dikenal oleh para wisatawan. Pantai ini juga dikelola secara langsung oleh pemerintah Kota Blitar, sehingga mulai banyak orang yang penasaran dengan keindahan dari pantai yang satu ini guys. Dan bagi sebagian besar masyarakat Kota Blitar, Pantai Serang ini merupakan pantai favorit dan menjadi tempat wisata paling menarik di Kota Blitar. Berikut ini beberapa fasilitas yang berada di Pantai Serang. Meskipun fasilitasnya masih terbilang minim, tetapi Anda jangan khawatir tidak memperoleh kebutuhan makanan di sini. Ada banyak warung makanan yang menyediakan berbagai hidangan serta makanan kecil untuk para wisatawan, guys. Bukan saja warung makanan, tapi di sekitar pantai juga tersedia toko oleh-oleh yang menyediakan berbagai jenis oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Dan mengenai toilet dan tempat ibadah, kita nggak usah khawatir guys. Kita juga bisa melakukan ritual ibadah sholat di sini karena terdapat fasilitas tempat ibadah serta toilet umum. Oh iya guys, hampir lupa nih. Pantai Serang berada di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Dan kurang lebih 45 km dari pusat kota guys. Dan Pantai Serang dibuka 24 jam dengan tiket Rp7.000 per orang, parkir untuk sepeda motor Rp5.000 dan parkir untuk mobil Rp10.000. Di sini kita juga bisa menyewa ATV guys untuk menyusuri panjangnya pantai sambil kita berfoto-foto naik ATV. Harga sewa ATV dalam 1 jam ditarik Rp100.000 guys, dan untuk setengah jamnya ditarik Rp50.000. Di sini kita juga bisa melakukan camping guys. Letaknya di atas bukit sebelah kiri pantai. Karena lokasinya yang tinggi, kita dapat melihat pemandangan di seluruh pantai dan samudra yang indah guys. Apalagi saat sunset atau sunrise menjadi waktu-waktu terbaik kita untuk berfoto-foto. Dan spot menarik lainnya, bagi kita yang senang berselancar maka kita bisa melakukan olahraga surfing di pantai ini guys.
karena karakter ombaknya yang cukup besar sehingga cocok untuk kita berselancar. Oke, sekian dulu ulasan atau review kita untuk kali ini guys. Terima kasih atas atensinya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.